Assalamualaikum guys. Yo, balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Sigma. Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru rilis di PS Indonesia. Tapi ini game kayaknya nggak bisa ya kalau kalian mau download di Play Store. Jadi mau download di mana? Ya nggak tahu. Saya nemunya di iklan-iklan karena ini game masih tahap perkembangan, bisa juga dibilang tahap akses awal. Jadi kalau kalian yang mau ini game, bisa tuliskan ya link di deskripsi. Langsung dicek aja guys. Sudah masuk ke tahap tutorial sekalian prolog pastinya ya. Gamenya bahasa Inggris. Di sini langsung ke gameplay. Ini game Battle Royale ya. Tuh. Waduh. Buat grafik ini 3D kah? 3D kayaknya. Terus karakternya sama semua lagi, aduh hai. Gak ada yang cewek kan, gue mau yang cewek coy. Karena pas di awal itu cuma kasih nama aja mungkin ya. Nanti kita coba ganti pas sudah selesai gameplaynya. Oke. Battle Royale enggak tuh? Playernya cuma 449. Langsung aja turun. Astagfirullah. Jadi kayak Free Fire. Pakai papan skate juga. Asli mirip banget tuh. Langsung kita open aja. Waduh. Wah, tempatnya mirip banget cuy, kayak Free Fire cuy. Aduh. Yang beda kan cuma nama doang, asli. Top level. Coba kita lihat nembak. Waduh. Wah, parah sih ini kalau mirip. Iya, mirip banget ya. Aduh. Iya, mirip banget, cok. Tuh kan, mirip banget dengan Free Fire. Astagfirullah, mirip banget. Ada Yuzi. Oh, di belakang. Oh, reload dong. Gak ada pelurunya guys, mau di reload gimana? Kan iya nih, mirip banget. Aduh, game kok mirip dengan Free Fire. Asli mirip banget sumpah. Ini yakin banget sih kalau aku nggak bakal bisa rilis di Play Store kalau begini, karena mirip banget. Isi darahnya gimana? Oh ini. Aduh, tak bisa itu lagi. Kita ke atas dulu ya. Tuh mapnya di mana? Jauh. Jauh coy. Zonanya jauh. Oke. Enggak, tahu-tahu datang ngapain gitu nah. Ini reload diklik kah?
Iya loh, bener kayak Free Fire tuh, bener. Reloadnya sama. Parah sih. Kok bisa ya orang bikin game kayak gini ya? Mamam gak tuh. Wah, zona guys. Kita ke zona aja dulu. Kita ke zona naik apa guys? Ada mobil nih. Ah, ngalih. Maju aja lah. Donanya belum tapi sakit ya, jadi santai aja. Santai-santai. Tuh orang depan kita, guys. Orang depan kita. Terus, terus, terus. Teruslah. Malah dia mati. Kocak, kocak dia di depan loh. Nih orangnya nih. Nih kotaknya nih. Tapi kita nggak butuh. Nah, zonanya udah berhenti. Abis itu kita isi darah dulu ya. Di balik batu sini aja gitu. Takutnya kita mati guys. Ada yang war bos. Reload. Malah kita yang mati. Oh, dia pakai senjata bagus, guys. Nah, kita balik aja. Udah, gitu doang. Dapat kok. Terus, ini apa? Gak tahu, kayak info-info gitu. Nah, disini katanya main sistem level up ya guys. Terus oh, disini ada performa asli, mirip banget tuh, mirip banget. Nah, disini masih open beta, bener aja. Jadi ini setting-settingannya bisa kalian atur-atur sendiri ya guys, maunya gimana. Tadi udah saya cek. Terus bipod ini banyak ya, ada skin-skinnya juga, fault-nya tuh. Waduh, nggak ada lagi sih. Ini apa? Iya guys, beli. Terus ini fitur-fiturnya masih banyak yang belum kebuka, jadi main aja langsung. Ya jadi bukan gimana, maksudnya sini game seru, rekomen, rekomen. Cuman yang game kayak gini ini
gak tahu Rift akan Rift 3 atau enggak. Soalnya dari map dia aja udah mirip banget dengan Free Fire. Oke, dadah.